ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita pada hari ini, biarlah kasih Tuhan tetap menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sapaan pagi GBKP Klasi Jakarta Kalimantan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan tetap menyertai kami. Bapa, pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu berbicara Engkau, so kami telah siap mendengarkannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita diambil dari Yeremia 1 ayat 10. Begini firman Tuhan bagi kita. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya dipanggil menjadi saksi Tuhan. Ini merupakan jadi tema pada sapaan pagi kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita diingatkan melalui firman Tuhan ini ternyata bahwa apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini tidak ada secara kebetulan. Baik kelahiran, kematian, kebahagiaan, penderitaan yang kita boleh rasakan di dalam kehidupan kita, itu semua terjadi oleh karena izin Tuhan, sehingga kita boleh merasakan dalam kehidupan kita. Demikian halnya bagaimana Yeremia dipanggil Tuhan pada usia yang masih muda untuk mengingatkan bangsanya agar kembali kepada jalan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan, kemampuan yang mereka miliki, kekuatan dunia yang mereka miliki. Karena apapun kemampuan, kekuatan dunia itu, baik jabatan, baik kekayaan, ada waktunya tidak dapat menolong kita. Ada waktunya tidak bisa membantu kita. Jadi Tuhan tidak menginginkan itu terjadi, sehingga Dia mengingatkan bangsanya untuk kembali di jalan Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan dan meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada berhala. Inilah panggilan Yeremia. Panggilan Yeremia ini ternyata bukan hal yang mudah, bukan yang gampang. Akan resiko, konsekuensi ketika dia mau menjadi nabi, menjadi orang yang dipanggil Tuhan untuk bersuara di tengah-tengah bangsa yang telah menjauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana panggilan Yeremia ketika dia mau dipanggil Tuhan. Secara fisik dia merasa menderita, namun itu tidak membuat dia surut. Oleh karena kasihnya kepada Tuhan, terlebih kepada bangsanya, dia tidak ingin bangsanya ini menghadapi tantangan yang luar biasa, menghadapi kehancuran, sehingga tantangan, penderitaan yang dia rasakan baik dari bangsanya, dari keluarganya, akan firman Tuhan yang dia sampaikan, yang mengingatkan bangsanya untuk kembali kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan dunia, karena kekuatan dunia ini ada waktunya tidak bisa menolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita pada hari ini, kita juga diingatkan sebagai orang yang percaya bahwa kita ini adalah jadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bukan hal yang mudah. Tanpa kasih dan pertolongan Tuhan, tentu itu hal yang mustahil. Apalagi ketika kita nanti dihadapkan pada situasi yang dihadapi oleh Yeremia, di mana bangsanya yang telah meninggalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, yang melakukan penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa lain, yang mengandalkan kekuatan dunia. Tentu ini bukan mudah.
bagaimana penderitaan-penderitaan yang Yeremia hadapi. Pada dasarnya Yeremia ingin tutup mulut, tidak mau lagi berbicara oleh karena tekanan dan juga sikap bangsanya terhadap dia. Namun kasih Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya tidak henti-henti, dia tetap berseru, menyerukan suara Tuhan. Bahkan ketika bangsanya pun dikalahkan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dia memberikan penghiburan, mendorong bangsanya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kekalahan mereka bukan berarti kekalahan Tuhan, karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Meskipun umatnya kalah, tapi Tuhan akan tetap memelihara mereka dimanapun mereka berada, dengan kekuatan dan cara Tuhan yang luar biasa. Dan ada waktunya lagi bahwa umatnya ini akan dikembalikan, kembalikan, dipulihkan kembali dengan cara dan kuasa Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, memang menjadi saksi Tuhan pada dewasa ini banyak beranggapan bahwa menjadi saksi Tuhan itu adalah orang yang penuh berkat, orang yang diberkati Tuhan, hidup dengan penuh sukacita, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan fasilitas dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang mau menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Sedangkan kalau kita melihat dalam firman Tuhan, bahwa tidak ada satupun saksi Tuhan yang tidak menghadapi sebuah rintangan, tantangan di dalam kehidupan mereka. Mereka sering sekali menghadapi penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Apalagi kita lihat orang yang taat sekalipun seperti Ayub yang percaya kepada Tuhan, dia juga tidak lepas dari tantangan. Dia juga harus menghadapi sebuah penderitaan yang luar biasa. Yang saya juga merasakan bahwa apa yang dirasakan Ayub itu bukan hal yang mudah. Kalau saya mungkin tidak mampu melakukannya. Namun itu karena kekuatan Tuhan, meskipun penderitaannya luar biasa, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya kita lihat bahwa bagaimana Tuhan memulihkan keadaannya, bagaimana Tuhan memelihara, menuntun dia, dan juga memberkati Tuhan, memberkati kehidupannya. Ini merupakan juga menjadi sebuah harapan orang yang tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ada di tengah-tengah rintangan, tantangan kehidupan dunia, bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan tetap menuntun kita dan bahkan akan mengembalikan kita dan merasakan bagaimana berkat dan kuasa Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini, dari saksi Tuhan, apapun tantangan kita, tetap berharap kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan akan tetap menyertai kita, akan tetap menuntun kita, sehingga tantangan, sehingga penderitaan yang kita hadapi tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Percayalah bahwa dimanapun, apapun situasi keadaan kita sebagai orang yang percaya, itu terjadi bukan karena kebetulan, karena Tuhan mau memakai kita seperti Yeremia dipakai Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsanya untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menyuarakan suara Tuhan. Jadi percayalah, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memberkati kita. Meskipun ada waktunya kita akan menghadapi tantangan, namun jangan pernah kalah dengan tantangan, karena kekuatan Tuhan tetap menyertai kita, tetap membimbing kita, tetap semangat. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi saat ini, bahwa ingat kasih Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Bagaimana panggilan Yeremia, bagaimana Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi nabi Tuhan.
di tengah-tengah kehidupan bangsanya yang telah menjauh daripada-Mu. Itu bukan sebuah panggilan yang biasa, tapi itu merupakan sebuah pergumulan, panggilan yang luar biasa. Karena Yeremia tahu, sadar bahwa dia akan ditolak, dia akan merasakan tantangan penderitaan. Namun, karena roh Tuhan, kuasa Tuhan yang menyertai, sehingga walaupun dia masih muda, dia berani menjadi saksi Tuhan. Bapa, berkati kami juga sebagai anak-anak-Mu, umat-Mu yang percaya. Mampukan kami Tuhan, agar kami juga menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, menjadi berkat Tuhan baik di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, lingkungan kami. Ajari kami dan mampukan kami untuk tetap yakin akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun tidak jarang panggilan kami bukan hal yang panggilan yang mudah untuk menjadi saksi Tuhan, tapi kami yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Demikian halnya Tuhan, kami pada hari ini berdoa buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka sekalian. Tuhan membimbing mereka dan menguatkan mereka. Demikian juga kepada jemaat GBKP yang ada di GBKP Klender. Tuhan memberkati mereka, memberkati kehidupan mereka, dan juga secara khusus kami berdoa buat hamba Tuhan, baik pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, pertua diaken, pengurus-pengurus gereja yang ada, untuk memiliki kesatuan hati, sehingga tetap memiliki kesatuan dalam melayani Tuhan, baik di tengah-tengah gereja maupun dalam kehidupan mereka. Berkati gereja GBKP Klender ini dimanapun ada, menjadi berkat Tuhan bagi lingkungan mereka, menjadi saksi Tuhan. Ini harapan kami Bapa. Ampuni kami dalam kesalahan kami Bapa, kami dan kekurangan kami. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami dan meneguhkan iman percaya kami untuk tetap menjadi saksi Tuhan. Berkati Bapa, ini harapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita bersama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah Tuhan menyertai kita kapanpun, dimanapun kita berada, agar tetap menjadi saksi Tuhan. Amin.